Oke, teman-teman, hari ini aku mau nge-review. Di sini ada stand HP ya. Dan kalian lihat di sini modelnya sangat kecil ya, mini, dan juga ukurannya tipis ya di sini. Oke. Ini telapak tangan saya ya. Jadi ukurannya seperti ini. Ya. Jadi dia mini ya, kecil, bentuknya unik ya. Dan harganya di sini juga murah ya, teman-teman. Dan cara pasangnya di sini, oke. Tinggal dibuka ya, dibuka seperti ini. Oke. Terus ini ya. Di sini ada penahannya ya. Penahan sandarannya di sini. Jadi terserah kalian mau posisinya agak miring ya kan, agak berdiri bisa diatur, tinggal dimasukkan di lubangnya ini ya, seperti ini. Oke, kita coba yang lubang kedua. Jadi lubang kedua modelnya seperti ini ya. Terus HP-nya ditaruh di sini. Ini ya, tinggal ditarik atau dibuka seperti ini ya. Di HP-nya dimasukkan di sini. Kita coba tes di HP ya, terpasang HP-nya. Jadi kalau mau pasang HP-nya seperti ini ya, kalau posisi mau berdiri, HP-nya bisa tinggal dimasukkan di sini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi dia bisa berdiri juga posisinya. Oke, terus kalau mau posisi baring seperti ini juga bisa ya. Jadi dua posisi seperti ini bisa. Kalau mau lebih tinggi bisa lagi. Jadi seperti yang tadi ya. Seperti ini. Oke. Ini rendah ya maksudnya. Kalau mau lebih tegak, oke, taruh di belakang ya, tusuk di belakang seperti ini. Oke, dan ini sangat mudah dibawa ya, misalkan mau dibawa ke mana-mana bisa ya, misalnya pakai di rumah atau misalnya pakai di tempat untuk santai ya, bisa tinggal masuk saku ya atau dompet bisa ya, karena ini ukurannya kecil dan juga tipis. Oke, teman-teman, cukup di sini review saya tentang stand HP model mini ini ya, terbaru. Oke, terima kasih.